Sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat Sabtu 10 April 2021, gempa terasa di wilayah Kabupaten Tuban. Beberapa warganet pun sontak mengaku merasakan bumi bergoyang sekitar 15 detik dan mengunggahnya di beberapa media sosial milik mereka. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menyatakan pusat gempa berada di 90 km barat daya Kabupaten Malang. Pusat gempa yang berada di lepas pantai memiliki kedalaman 25 km. Menurut BMKG, gempa ini tidak berpotensi menimbulkan gelombang tsunami. Hingga berita ini ditayangkan, belum ada laporan kerusakan atau korban yang timbul akibat gempa. Dari Tuban, Tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan. Ada gempa di daerah Malang. Pengunjung matos, buyar, semburat, turun semua. Gempa, iyo lagi. Gempa. Buyar, pengunjung mall di Malang, gara-gara gempa. Kupincang. Hancur. Gempa. Kupincang.